sahabat sekalian, ini suasana stasiun Palembang hari Senin 27 Juni 2022 sekitar pukul 13 lebih. Kereta api Pangrango dari Sukabumi barusan saja tiba. Para penumpang yang turun tampak bergairah, artinya lebih banyak dari hari-hari biasanya. Sementara calon penumpang yang akan naik pun secara bertahap berdatangan. Sementara calon penumpang yang akan naik sudah secara bertahap pula naik ke peron. Kita lihat. Kita lihat calon penumpang yang akan naik ke Sukabumi secara bertahap masih berdatangan. Ada juga yang diantar keluarganya menggunakan kendaraan roda 4. Mungkin karena dekat dengan stasiun, rel di sini tampak terpelihara. Rel yang ini malah setiap hari saya lihat diberi pelumas. Jangan sampai baut dan murnya berkarat mungkin. Yang habis langsir sekaligus mengambil penumpang di stasiun Bogor sudah masuk ke area stasiun Palembang. Pangrango sudah sampai di stasiun Palembang. Menaikkan penumpang dan melanjutkan perjalanan ke Sukabumi. Baiklah, sampai di sini. Terima kasih atas perhatian para penonton.